Anda butuh mobil penumpang yang murah, nyaman, dan onderdil melimpah, mungkin ini cocok untuk Anda. Mitsubishi Colt T120 SS tahun 2006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan ridho serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Informasi mobil bekas kali ini ada Mitsubishi Colt T120 SS produksi tahun 2006. Mari kita bahas bersama agar Anda dapat mengetahui spesifikasi dari mobil ini. Jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan subscribe, like, dan komentar yang membangun. Dari bagian depan, terlihat sudah ada bumper tambahan. Banyak juga aksen krom yang nempel pada bumper depan, sehingga terlihat sekali nampak lebih mewah. Grill depan berwarna black stone metallic, yang menjadikan mobil terlihat elegan. Ditambah lagi dengan spion variasi model kijang, yang dibalut aksen krom, menjadikan mobil semakin bagus. Pada bagian samping, mobil ini masih menggunakan kaca geser. Namun dipadukan dengan warna yang kinclong, terlihat bagus. Untuk ukuran mobil komersial, ini masuk kategori mobil istimewa. Bagian bawah terdapat footstep, yang berfungsi untuk pijakan kaki, dan juga variasi. Di atas kabin, terdapat variasi roll bar. Selain untuk variasi, roll bar pada atas kabin juga berfungsi sebagai bagasi atas. Ada hal yang unik di mobil ini. Pada bagian belakang, menggunakan stop lamp model Suzuki APV. Lengkap juga dengan pintu belakang bukaan atas. Kemudian, bumper belakang juga menggunakan model Suzuki APV. Hal tersebut menambahkan nilai estetika, dan juga memudahkan kita saat angkut barang. Variasi di bagian belakang, ada spoiler dan defogger, serta logo Sparta sebagai identitas karoseri. Bumper belakang juga dilengkapi besi pengaman, sehingga dapat melindungi bumper dari benturan dan gesekan. Interior mobil ini cukup bagus. Walaupun masih standar, namun sudah dilengkapi audio single din. Kulit jok masih relatif bagus, dan dibalut dengan warna abu-abu, yang memberikan suasana cerah pada interior mobil. Kapasitas penumpang adalah 7 orang, dengan posisi semua menghadap ke depan. Masing-masing tempat duduk terdapat headrest, yang memanjakan penumpang saat bepergian. Plafon masih rapi, dan juga berwarna cerah. Hal tersebut membuat interior terlihat cerah dan luas. Pada bagian kaki-kaki, mobil ini menggunakan felt racing. Ban juga masih cukup tebal, dan siap untuk mengantar perjalanan keluarga Anda. Dijual dengan harga Rp40 juta, mobil ini berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah. Bagi Anda yang berminat, dapat menghubungi nomor yang ada di deskripsi. Demikian informasi mobil bekas dari kami. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.